Berikut ini cara mengaktifkan dan mematikan USB debugging di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini tutorialnya. Pertama buka dulu yang namanya pengaturan. Kalau belum aktif opsi pengembang bisa pilih ponsel saya atau tentang ponsel. Nah ini ada menu yang namanya nomor bentukan. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Kemudian masukkan pola layar kalau kalian pakai kunci layar. Ini sudah aktif. Nah, sekarang menu USB debugging-nya itu berada di sini, di bagian sistem, pilih sistem. Nah, cari opsi pengembang yang ini. Kemudian lihat menu debugging USB yang ini, silakan diaktifkan. Nah, pilih OK. Itu cara mengaktifkannya. Jadi untuk mematikan di tempat yang sama, buka dulu opsi pengembang, ini dimatikan tombolnya. Nah, seperti itu. Cukup simple, ini bisa kalian praktekkan di HP Tecno ataupun di HP Itel karena tempatnya itu sama saja. Itu saja, semoga bermanfaat.